Suka kehamnya temar buat marwah di pelah ini. Lagi bu, mau gimana? Hah? Ngapain? Nah, Nih, ini. Nah, nah. Okay, hai, assalamualaikum semua. Hari ni Kak Mana bawa ayam ni untuk pergi demo lah. Ni ayam ni. Okay, ngan je. Pegang macam ni je. Okay. Kat bawah ni tempat untuk air kan. Ni ayam steam kan. Lepas tu ayam dia. Dia ada kunci. Sebab tu senang bawa dia. Lepas tu dia boleh letak ni wire dah ni. Lepas tu ikat. Senang. Nak bukan warna. Ayam ni. Okay, jom kita pergi demo. Jom. Oh, asyik. Mari demo. Okay, ni barang untuk kita buat home meeting hari ni. Ni barang home care. Ni J&H. J&H Artistry Nutrilite. Lepas tu yang ni shopper produk Iron Philips. Ni makanan ni. Apa kacang? Kacang. Blender baru. Ni blender Philips yang baru. Lepas tu jus. Ni puyuh nak usah. Shopper. Budak shopper ada dua. Spray lah ni. Okay, itu tu. Lepas tu kita masuk. Dia masih basuh. Dia memang akan tanggal. Okay, kotoran degil. Ni juga untuk cermin kereta. Lampu kereta. Kena pergi kat luar. Masa cermin kereta sebelah. Ramai cermin kereta kat luar. Tak apa, tak apa. Cermin lampu kat luar. Panas kat luar. Okay, pre-wash yang ni pun tak sedar selama ni anak-anak dia kata sebab apa. Lepas tu dia dah bertukar kepada sabun basuh ni. Anak dia hilang dah sikit kata-kata kulit. Maknanya dia perasan, oh dia kata sejak dia guna yang ini, anak dia tak kata dah kulit. Ha. Okay? Sebab kalau kita guna yang jenama yang ada bahan kemikal, bahan kemikal bila badan kita berpeluh, dia akan interact dengan kita punya kulit kan? Yang tu yang menyebabkan gatal. So kita punya sabun, MV punya, dia ada safer choice. Dengan biogas formula. Safer choice ni kalau kita google, dia satu badan ketiga. Badan ketiga yang mengiktiraf semua sabun-sabun ataupun kiri, kita guna tisu dengan air sahaja. Tak perlu nak kata susah-susah sangat. Okay. Yang ni yang nutri light. Pertama kita tengok fizikal dia. Luar dengan dalam sama tak? Sama kan? Sama. Jadi bila luar dengan dalam sama, maksudnya dia tak ada contact. Dia tak ada benda yang menyaluti dia. Okay. Yang ni brand X, luar dengan dalam berbeza. Jadi yang ini ada contact. Contact ni belum tentu sihat untuk kita. Okay. Sebab apa? Kita boleh tengok kalau kita kita spray dia dengan air. Kita gahak lah, kita sapu-sapu. Okay, kita tengok yang mana ada pewarna. Yang ni ada pewarna. Simple je benda ni. Kita kata kita nak pilih yang mana. Nak yang ada pewarna yang boleh bahayakan kesihatan ke, ataupun kita pilih yang daun, yang herba, daun. Yang macam apa, daun, daripada daun dan tanah. Jadi warna hijau pun sama. Okay. Jadi yang tu salah satu kata basic je benda ni. Ini sangat basic. Orang boleh tahu. Oh, nak ambil yang lebih sihat lah. Yang warna ni, kita ambil vitamin untuk kesihatan. Tapi dalam masa yang sama, kita ambil benda yang tak sihat. Kita dah lah nak sihat, tapi rupanya ditambah dengan sakit lain. Warna pun menyebabkan cancer.
Okey. Kemudian okay, produk baru. Mix soy protein bersama dengan lecithin. Berapa dah harga dia? Harga dia RM250 tapi tahan 5 bulan. Jadi sebulan RM1. Murah je berbanding ubat yang beratus-ratus. Okey. Sangat. Okey, ada setengah orang tak boleh makan yang chewable. Mana? Ini lecithin. Ada setengah orang suka sebab dia rasa kacang awalnya. Ada orang tak suka minyak, suka minum. Suka minum, kita buat air lah. Okey. Jadi okay, warna dia macam ni. Dan dia dah ada sudu kat dalam dia. Sudu ni dia dah ada tempat letak kat sini. Nampak tak? Tempat letak sudu tu. Mana tempat letak dia? Nampak? Tempat letak tu. Dia dah ada. Jadi macam menarik lah sudu tu tak ada tak jatuh ke bawah. Okey. Jadi untuk ini ada gelas chow. Okey. So kita air. Cara minum dia nak minum kosong boleh ataupun campur dan apa-apa jus pun boleh. Apa ni? Apa ni susu lah. Tak nangis pun tak apa lah tu. Okey. Ni air yang kita minum. Jadi masuklah minyak dalam kita punya badan. Jadi untuk menghilangkan minyak dalam saluran darah kita, kita perlu untuk larutkan minyak tu untuk kita keluarkan ikut salur ni lah padaman kita. Okey, jadi sikit-sikit letaklah. Okay. Kita pun akan kacau. Bila kita kacau, nampak tak dia punya apa minyak-minyak tu dia akan dia akan terperangkap dengan dia akan jadi apa hancur. Daripada minyak berketul-ketul tadi kan, dia akan jadi kecil-kecil. Bila kecil-kecil tu dia akan keluar ikut padaman kita, sistem padaman kita. Jadi kuranglah kolesterol yang tinggal dalam badan kita. Proses. Jadi yang ini sangat baguslah tanpa apa sambil kita buat unipoetic kita boleh campur lah. Okey. Ingat yang tadi lah tak adalah. Okey. And kita like embu ya. Saya buat partition macam ni. Yang ini brand X dan yang ini brand Y. Okey, ini saya akan keluarkan brand X. Oh, cik baik ada 3-1 je lelek. No, 3. Okay. Selalunya kalau orang beli yang pakai soft gel ni, dia akan tanya, soft gel kita halal ke tak kan? Okay. Kalau Nutrilite ni, dia tersenarai dalam Suruhanjaya Security Syariah Malaysia dan dia pelabur tabung haji, maknanya semua bahan mentah, barang-barang ni semua halal. Kalau tidak, dia tak akan dapat certification tu. Okay, yang ini adalah brand kawan saya. Mahal tu. Ni 100. Kita bagi 2, itu cahak. 90 berapa bayar? RM87 seorang tau. RM87 seorang. Bagi balik lah. Tong-tong sebabnya nak bagi juga dekat dia tu. Sebab kalau nak beli satu set, 200 lebih. Dia tu satu lagi kecil. Okay, ni ni. Tak tahu lah soft gel ke plastik gel ke tuan. So nak cucuk pakai apa ni? Jarum. Gunting, ada gunting. Okey, dah keluar. Okey, kita tukan dia. Yang ini brand X, ni brand X ya. Yang ni pun sangat famous lah. Yang ini pun dekat farmasi banyak jual tau. Yang ni.
brand Y. Okay, ni our Nutrilite. Sama Omega Nutrilite MW. Okay, kita tunggu sekejap. Alright. Ni. Okay, so orang itu tengok. Ha. You tengok eh. Jangan terkejut. Terkejutlah sekarang. Masa kawan saya tu dia bagi tunjuk dia punya. Boleh tak test dia punya? Saya pun tak tahu juga brand ni. Okey, sebab takkan saya nak beli semua sama Omega kat situ kat sini kan. Jadi bila dia bagi suruh try, tengok. Dia terkejut sangat sebab dia tengok dia punya brand yang dia beli. Kita punya kalau harga ahli ni RM79.5. Nak dapat ni kena sign up ABO lah. Okey. Supaya kalau kita jadi ABO, kita makan dia tak serasi. Mungkin ada orang yang tak serasi, kita boleh tukar. Ha, so RM79.50 tu tak adalah terbiar macam tu je kalau kita tak boleh makan dia. Kan? Kita boleh tukar kepada voucher lain. Kita boleh dapatkan barang lain. Ha, sangat banyak kelebihan ni kalau kita jadi ABO Amway. Okey. Ha, so ni tadi brand apa tadi? Ah, this one. Ni kita kat sini, ni kita kat sini. Ya, betul. Ah, macam tu. Cianjak kensok sikit yang lain ni, kensok sikit. So boleh fokus kat produk Salmon Omega. Salmon Omega ni semua orang makan kan. Semua orang yang concern kesihatan dia akan cari Salmon Omega ni. Betul tak? Point pas kita apa kau akan bersih hospital ni. Ya, betul. Okay, yang ni. Tengok eh. Nanti dia berlubang. Nanti dia akan, tu nampak tak? Yang ini paling cepat nampak tak? Haa, brand tu. Alright, tu tengok. Kan minyak ikan yang Nutrilite ni kata minyak asli. Yang brand Y dengan S ni dah mengandungi bahan lain. Bahan bukan yang asli. Dia nak orang kata kekalkan, orang kata terima kasih like. Inilah kekalkan dia punya minyak ikan tu. Dia letak bahan tu sekali. Tapi sama Omega kita guna bahan orang kata semula jadi untuk kekalkan minyak asli tu. Dan minyak kita pun tak ada ikan tu datang daripada tasik yang tak ada pencemaran. Sangat dijagalah oleh ni Amway. Okay. Nampak tak yang tu? Okay, dia dah start mengakis. Menghakis. Tak menghakis. Okay, saya close up. Nampak tak? Tu dah start mengakis. Nampak tak yang dia mengakis? Cuba tengok brand Nutrilite MW. This one. Nutrilite. Ya, tidak. Ini brand X. Ini brand Y. Brand Y. Ini brand X. Brand Y. Menghakis. Brand X. Menghakis. Pada mengakis. Nampak tak? Brand Nutrilite. Siapa Cik Ya? Ada kita pula. Terima kasih Cik Ya. Like the My Life. Adik-adik. Yeah. Oh, okay. Okay. Ah. Alah. Tengok. Boleh berlubang pinggang tu. Okey. Laju. Jadi dia cantik. Okey, warga FB, sekarang saya tengah live. Kita sambung balik live tadi. Okey, ni live dengan vitamin Salmon Omega Nutrilite. Yang ni, yang belah sini. Dan ini ialah brand Y. Yang tu ialah brand X. Ini brand Y. Okey, nampak? Nampak tak? Dia dah mengakis. Ya Allah. Tengok dia mengakis. Saya tengok itu. Nutrilite. Cucu odek Nutrilite tu. Ha, nampak tak? Mengakis tak? Tak kan? Nampak tak? Okay. So korang guna yang mana? Yang tu ke? Ke yang ni? Cuma ambil yang ni. Cuma ambil yang ni eh. Sebab dia tidak mengakis. Nampak tak? Yang brand Y.
brand X. Jadi brand Nutri Light. So hati-hati korang dalam ataupun bulit kita kembangkan ke bawah lah. Sebab Amway nak kita kata buat ni bisnes berterusan. Tak nak bulan ni buat, bulan depan senyap. Lepas tu bulan depan buat, lepas tu bulan tu senyap. Sampai bila nak macam tu? Kita tak, kita kena sentiasa ada kata momentum. Setiap bulan, sepatutnya setiap bulan tu kita makin bersemangat. Selagi mana kita tak capai platinum dengan diamond, selagi tu kita kena bersemangat. Semangat. Kalau kita rasa down, cari upline. Kita berkongsi. Kita rasa down lah bulan ni. Macam mana? Jom, cari upline. Cari upline. Jadi apply, bukan minta, bukan minta poin yang apply. Tapi bila cari apply tu, dengan syarat kita usah dah lah kan. Bukan kita duduk goyang kaki, oh tak masuk lah pilih yang bulan ni, kan? Kita nak usah.